ke-72 dari Tentara Nasional Indonesia tahun 2017. Pada siang hari ini akan dilanjutkan dengan defile pasukan alutsista, sailing pass dan flying pass. Mengawali defile pasukan dan sesaat lagi akan melintas di hadapan kita bersama adalah satu kompi pasukan lintas sejarah dengan mengenakan seragam kebanggaan TNI dari masa ke masa. Dimulai dari zaman kemerdekaan, seragam badan keamanan rakyat, seragam tentara keamanan rakyat, seragam tentara Republik Indonesia, seragam angkatan bersenjata Republik Indonesia, dan seragam kebanggaan saat ini, Tentara Nasional Indonesia, di bawah pimpinan Mayor JZI Nanang Wahyu Purwanto, yang sehari-harinya menjabat sebagai Pasimimut Gutputsi Ditzian. Akademi TNI sesaat lagi akan melintas di hadapan kita bersama adalah Dramben Taruna Akademi Militer dengan Penata Roma 1 Sersan Mayor 1 Taruna Martin Joy Gurni, Penata Roma 2 Sersan Mayor 2 Taruna M. Fauzan Yusuf, Penata Roma 3 Sersan Mayor 2 Taruna Nikita Putri Tunjung Sari, dan Penata Roma 4 Sersan Mayor 2 Taruna Sali Riana Prameswari. Dengan diikuti 1 Batalion Taruna Akademi Militer dengan Komandan Batalion Sersan Mayor 2 Taruna Fajar M. Alvaru. Selanjutnya adalah Dramben Taruna Akademi Angkatan Laut dengan Penata Roma 1 Sersan Mayor 1 Taruna Marinir Tegar WS Pradana, Penata Roma 2 Sersan Mayor 1 Taruna Elektronika Gibran BN, Penata Roma 3 Sersan Mayor 1 Taruna Teknik Zaki Kusuma, dan Penata Roma 4 Sersan Mayor 1 Taruna Elektronika Maulvi Nurun Alvara. Batalion Taruna Akademi Angkatan Laut dengan Komandan Batalion Sersan Mayor 1 Taruna Pelaut Reva Chandra.
selanjutnya di hadapan kita bersama adalah Drum Band Taruna Akademi Angkatan Udara dengan penata Rama 1, Sersan Mayor 1 Taruna Fikri Hira Muzaki. Penata Rama 2, Sersan Mayor 1 Taruna Renda Bimantara. Penata Rama 3, Sersan Mayor 1 Taruna Ajeng Resmatri. Dan Penata Rama 4, Sersan Mayor 1 Taruna Wida Nur Atika. Batalion Taruna Akademi Angkatan Udara dengan Komandan Batalion Sersan Mayor 1 Taruna Hari Purnoto. Lagi akan melintas di hadapan mimbar upacara adalah kelompok Panji-Panji TNI Tridharma Eka Karma, Kartika Eka Paksi, Jales Veva Jayamahe, dan Swabuana Paksa yang merupakan lambang-lambang kesatuan sebagai simbol kejayaan, keperkasaan, dan kekuatan TNI. Pada siang hari ini berada di bawah satu komando Komandan Defile Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi, lulusan Akademi Militer tahun 1985, yang sehari-harinya menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Menyusul kemudian Brigade Upacara Gabungan di bawah pimpinan Kolonel Laut PM Lispon Sirait, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1995, yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Pom Armada RI Kawasan Barat. Brigade Upacara Gabungan adalah gabungan dari 3 batalion upacara, yaitu Batalion Gabungan Perwira TNI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Marinir Isanuddin, lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karir tahun 1998. Selanjutnya, Batalion Gabungan Wanita TNI yang terdiri dari 1 Kompi Kops Wanita TNI Angkatan Darat, 1 Kompi Kops Wanita TNI Angkatan Laut, dan 1 Kompi Wanita TNI Angkatan Udara di bawah pimpinan Mayor Sri Lestari, lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karir tahun 2001. Thank you.
batalion polisi militer TNI yang terdiri dari kompi pomat, kompi pomal, dan kompi pom AU di bawah pimpinan Letnan Kolonel CPM Erwin Ferry Sunarno, lulusan Akademi Militer tahun 2000. Adalah Brigade 1 Upacara TNI Angkatan Darat yang seluruhnya adalah unsur-unsur dari TNI Angkatan Darat di bawah pimpinan Kolonel Arhanu Tri Sugianto, lulusan Akademi Militer tahun 1996, yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Resimen Arhanut 1F. Brigade 1 Upacara adalah gabungan dari 3 batalion upacara, yaitu Batalion Raider 300 Brajawijaya di bawah pimpinan Mayor Infanteri Medi Haryo Wibowo, lulusan Akademi Militer tahun 2001. Batalion Gabungan Kodam Jaya di bawah pimpinan Mayor Arhanud Irfan Nurdi, lulusan Akademi Militer tahun 2004.
Batalion para Raider 328 Dirgahayu Kostrat di bawah pimpinan Letnan Kolonel Infanteri Bagus Budi Adrianto, lulusan Akademi Militer tahun 2000. Batalion Gabungan Kodam Jaya di bawah pimpinan Letnan Kolonel Infanteri Anan Nurrahman, lulusan Akademi Militer tahun 1998. Bersama dan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia adalah Brigade 3 Upacara TNI Angkatan Laut. Brigade 3 Upacara di bawah pimpinan Kolonel Marinir Nanang Saifullah, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1996, yang sehari-harinya menjabat sebagai Asisten Operasi Pasmar 1. Brigade 3 Upacara adalah gabungan dari 3 Batalion Upacara, Batalion Komando Armada RI Kawasan Timur di bawah pimpinan Letnan Kolonel Laut PM Rus Indarto, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2000. Selanjutnya, Batalion Komando Armada RI Kawasan Barat di bawah pimpinan Letnan Kolonel Laut Pelaut Tio Toga Pasaribu, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1998. Sebagai Komandan Wing 2 Paskas, Brigade 4 Upacara.
adalah gabungan dari 3 batalion upacara, yaitu Batalion Air Crew di bawah pimpinan Mayor Pasukan Emis Bahurumuni, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2001. Letnan Kolonel Pasukan Dedi Agung, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1999. Menyusul kemudian Batalion Paskas di bawah pimpinan Letnan Kolonel Pasukan M. Arif Zainuddin, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1999. Presiden Republik Indonesia, 12 kendaraan Yamaha FGR dari Polisi Militer TNI. Menyusul di belakang Divisi Kapal Selam, inilah Divisi Kapal Cepat Rudal KRI Halasan dengan Komandan Letko Laut Agung Sobat, KRI Parang dengan Komandan Mayor Laut Eko Budi, KRI Balarau dengan Komandan Letko Laut Indra Laksamana, KRI Terapang dengan Komandan Mayor Laut Abdul Raja, KRI Suri dengan Komandan Letko Laut Aprian Soekarno. 3 mobil kawal VIP dan 6 mobil kawal Polisi Militer TNI. Selanjutnya melintas hadapan kita bersama Defile Material Tempur TNI Angkatan Darat yang terdiri dari 6 PNM Aptas, 3 Jagle dan 3 Pusmaster dari Satuan Kopassus dengan semboyan Tribhuwana Chandrasa Satya Dharma.
selanjutnya 3 tank Aris Gator dan 3 UMP Panzer Pandur 8D8 dari Pusenif Angkatan Darat. 3 Panzer Anoa dari Unit Mekanis 203 Kodam Jaya. 1-13A1 dari Yonif Mekanis 411 Kostra. 9 IFP Marder 2A1 dari Yonif Mekanis 413 Kostra. Menyusul di belakangnya 1 medium tank dari Pusenkap Angkatan Darat produksi PT Pindad, 1 panzer padat dan 1 panzer panur 105mm dari Pusenkap Angkatan Darat produksi PT Pindad, 9 panzer Tarantula dari Batalion Kavaleri TNI Angkatan Darat. Unit helikopter Fennec yang dioperasikan untuk misi pertempuran udara
MCV dan dua radar MCV dari Batalion Arhanu 1 Coast Guard. Selanjutnya melintas Batalion Rudal Star Trek yang terdiri dari 1 Radar Sikra, 3 Rapid Rover, dan 3 Rapid Ranger dari Detasemen Armada 4 Kodam Bukit Barita. Selanjutnya, Armada 4 unit helikopter MI-17 digunakan untuk misi angkut BMP, SAR, Sling Operation, dan 4.36 personil. Senjata lengkap unit elemen Kapten Jeber habis apalagi. Disusul selanjutnya melintas Kapten Sultan Hasanuddin dengan komandan Kapten Bima Irfan Warfar. Di belakangnya KRI Abdul Halim Perdana Kusuma dengan komandan Letkol Laut Tunggul. KRI Sultan Iskandar Muda dengan komandan Letkol Laut Andri Kristanto. Dan KRI Fatahila dengan komandan Letkol Laut Cecep Jaya. Bapak Presiden, terimalah dan salut dari prajurit kapal perang Republik Indonesia. Menyusul berikutnya material-material tempur dari TNI Angkatan Laut yang terdiri dari 9 kendaraan khusus, 3 kendaraan bom dan 9 Sea-Raider. 2 grup Unimog menarik 1 SEAL Delivery Vehicle dan Sea-Raider khusus dari Detasemen Jalan Antara Korps Marinir, Intai Amfibi Korps Marinir dan Satuan Komando Pasukan Tata TNI Angkatan Laut. 9 Bomber 3R, 3 Rapid D7 dan 3 BTR 4 dari Kavaleri Korps Marinir. Masih dalam divisi kapal patroli cepat melintas KRI Layaran dengan Komandan Mayor Laut Rinanto, diikuti KRI Hamidimah dengan Komandan Mayor Laut Roni Lutfiadan. Kita alihkan pandangan ke udara melintas dari arah kiri modul korban Ivan Hamlai berdiri dari 6 pesawat latih TNI Angkatan Laut Bonanza G36 yang tergabung dalam Monster Squadron 200 pusat penerbangan TNI Angkatan Laut. Nampak selayang pandang di udara melintas Hiu Fly yang terdiri dari pesawat kasa 212 Angkatan Patroli Maritim TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Wing Udara 1 dan 2 Pus Penerbal. Menyusul di belakangnya 1 Tamrapan, 2 Alligator, 2 LM-70 Vampire, 3 MLRS-90B, 3 Tatramo dari Batalion Roket Korps Marinir, 6 Meriam Howitzer 105mm dari Batalion Howitzer Korps Marinir, 3 Meriam Pertahanan Udara 35mm Twin Gun dari Batalion Arhanud Korps Marinir. Berikutnya, mari kita layangkan pandangan kita sejenak kembali ke udara, melintas dengan presisi yang tinggi, House Fly, yang terdiri dari pesawat patroli maritim TNI, TN-235, yang mana pesawat ini adalah produksi dari anak bangsa PT Dirgantara Indonesia. Lintas selanjutnya, 3DDF-550 dari Batalion Bombay Corps Marine. 3 Mobile Food Truck dari Batalion Handball Corps Marinir.
beserta pasukan pas TNI Angkatan Udara, 2 pesawat drone S-70, 1 rudal Sirot, 1 rudal Kiwi-3, 1 ambulan lapangan, dan 2 jet jammer dari pasukan pas TNI Angkatan Udara. Diikuti di belakangnya 2 LPG KRI Banda Aceh dengan komandan Letko Laut Wisnu Kusadianto dan KRI Surabaya dengan komandan Letko Laut Heru. Selanjutnya, helikopter Bell 14 dengan posisi 8 personel pasukan khusus dengan persenjataan lengkap yang siap menuju garis depan para pembunuhan dengan lead element Kapten Jepen Sinung Mursid Latino. Tampak di atas geladang KRI Banda Aceh dan KRI Surabaya, 2.000 masyarakat Cilegon dan sekitarnya dari berbagai elemen turun lompat dan merasakan bagaimana saat berada di atas alutsista TNI dengan penuh rasa bangga memberikan salam hormat kepada Bapak Presiden dengan membawa konfigurasi di atas KRI Banda Aceh Dirgahayu ke-72 Hari Tentara Nasional Indonesia dan bersama rakyat TNI kuat. Selanjutnya kita saksikan bersama helikopter yang akan memperkuat jajaran pusat penerbangan Angkatan Darat, 2 unit helikopter APC yang dapat mengidentifikasi 128 target dalam waktu kurang dari 1 menit. Hadirin sekalian, mengakhiri defile sailing bus dan flying hal ini menjadi nyata bahwa masyarakat yang turut serta naik di atas alutsista mensukseskan acara ini merupakan penggambaran bahwa TNI kuat karena masyarakat berada di belakangnya. Alutsista TNI dan masyarakat